Assalamualaikum flowers. Baiklah, hari ini aku mau buat puding akhir bulan gitu ya. Biasalah, low budget. Nah, di dalam kulkas aku punya susu kaleng. Ini susu sebelumnya udah mungkin separuh udah aku konsumsi. Ini aku pakai susu enak. Kemudian ini ada 1 bungkus agar-agar. Kemudian aku juga punya maizena, biasanya aku buat juga untuk memasak, tapi kali ini aku buat untuk puding. Dan aku juga punya biskuit. Ini biskuitnya benar-benar biskuit gak habis, sekarang kecil deh, gak habis. Oke, di sini aku menggunakan panci untuk memasaknya. Nanti aku bakal sekali sambalnya. Aku masukin 4 gelas air putih yang biasa gitu ya. Ini cara dengan nanti kita perhatikan apa dia lagi. Nah, di sini aku udah air putihnya. Gunakan api kecil aja dulu. Dan setelah itu aku masukin 1 bungkus agar-agarnya. Aku bakal cairkan si maizena dulu. Tapi di sini kalian harus tahu supaya agak menambah air lagi. Jadi aku nanti bakal gunain si air agar-agar yang udah yang lagi aku masukin. Nah, di sini aku udah tuangin dan aku masukin beberapa sendok teh kalian. Yang penting kan enggak apa ya, yang penting nggak menambah air. Habis sampai rata ya. Setelah sudah mendidih, aku aduk kembali seperti ini. Jadi ya mungkin manisnya sedang banget, nggak terlalu manis gitu ya, cukup ya. Aduk kembali.
jadi aku aduk lagi. Dan sampai dia membantu, jadi wadah yang ada aja. Tapi kalau misalnya kalian gak punya wadah, sama seperti aku juga gak apa-apa, pakai wadah yang kalian punya aja. Karena ini kan puding low budget, jadi ya apa ya, yang ada aja yang digunakan. Sini aku menggunakan 3 tempat. Kebetulan aku pengen banget gitu kan, misalnya ada bentuknya gitu, ada yang lebih panjang, terus lingkaran, dan bentuk hati di sini. Jadi sini aku siap-siap. Oke, sampai di situ aja.